dia fitnah, kan? Dia fitnah Amir, dia fitnah Vincent Tan. Bila cerita Amir ni dia tulis, dia jawab. Bila hakim tanya, okay, bagi surat, bagi surat jawapan, kenapa kamu mengatakan kamu tidak fitnah Amir? Saya tidak fitnah Amir sebab apa? Sebab dia yang fitnah saya dulu. Saya cakap lah. Dia cakap, saya cakap. Aku kata kat dia, dia kata kat aku balik. Aku kata kat dia balik, dia kata kat aku balik. Aku pun apa, aku kata 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 kat dia balik. Tuan-tuan, itu ingat defense ke? Teruk, teruk Sanusi kena lewat ni tuan-tuan. Itu bukan defense. Itu bukan defense. Tuan-tuan, mari kita dengar apa yang Sanusi ucapkan dalam ucapan tersebut. Okey? Apa kita kita dengar? Alah ni depa dok bongkar ada skandal. Menteri Besar Jokia ni dengan Vincent Tan, dengan sebuah syarikat milik MBI Selangor, macam mana satu projek di sekitar Sungai Kelang tu akan merugikan kerajaan negeri Selangor paling busuk 180 juta. Macam mana 600 ekar ni akan diberi percuma kepada tokai ni, macam mana tokai ni ambil alih anak syarikat MBI 55%. Ha ni tengah duk hangat ni. Tuan-tuan tunggu sehari dua ni, cahaya meletup, kita nak tengok muka dia letak di mana. Muhammad Sanusi Makno menafikan menggelar Vincent Tan dan syarikat Tycoon itu sebagai korak. Menurut Sanusi, rakyat Malaysia mengetahui bahawa dia sebagai Menteri Besar Kedah mengamalkan dasar mengutamakan golongan bawahan dan bukan golongan korporat atau kaya. Jelasnya, kenyataannya tidak akan menyebelahi taikun-taikun besar, bermaksud keutamaan tidak akan diberikan kepada korporat besar dalam aspek pembangunan. Vincent Tan, pengasas bersama Kumpulan Berjaya serta Berjaya Land Berhad menyaman Sanusi pada 8 Ogos lalu susulan ucapannya semasa kempen sempena PRN di Jitra. Vincent Tan mengeluarkan surat tuntutan guaman kepada Sanusi dan menuntut permohonan maaf daripada Ketua Pengarah Pilihan Raya PN itu serta ganti rugi sebanyak RM200 juta. Tuan-tuan, eh? Tuan-tuan dengar sendiri kan? Apa dia kata tadi? Dia tak kata, dia kata tak korak. Dia kata saya tak pernah kata korak. So Amiruddin pun dia kata tak pernah kata korak. So sekarang ini persoalan dia, dia kena buktikan dakwaan berkenaan dengan projek. Dia dapat projek, bagi projek, dapat duit, kerugi serat. Yang itu yang sebenarnya dia kena buktikan kat mahkamah bahawa fakta itu benar. Itu cara dia nak menang kes ni. Kalau dia tak, kalau dia gagal buktikan perkara tersebut, dia akan kalah dan dia kena bayar at least 200 juta kepada Vincent Tan. Mungkin tak sampai 200 juta, doesn't matter lah. Tetapi jumlah itu dia kena bayar kepada Vincent Tan. Itu baru Vincent Tan. Belum kita cerita hal Amir tadi, sebab dia ada dua. Kalau dia tak perlu bukti, dua-dua ni dia kena buktikan kenyataan dia tadi. Kenyataan apa yang dia kena buktikan? Kenyataan awal tadi berkenaan dengan korupsi, tuan-tuan dengar kan? Yang itu dia kena buktikan. Yang itu dia kena buktikan. Kes terbaru juga bila kita cerita fitnah ni tuan-tuan, Sanusi. Yang ni kita Sanusi ni menarik. Sanusi kena saman oleh Vincent Tan 200 juta oleh Amiruddin. So dua pihak yang saman dia. Vincent Tan saman dia, Amiruddin saman dia. Vincent Tan dia jawab, okay, bila dia dah saman dalam kes saman fitnah, so dia kena jawab balik. Dia jawab, dia kata dia kata apa, dalam keadaan sekarang ini, dia kata dalam sekarang keadaan sekarang ini kita perlukan, dia bercakap mahal, dia kata apa, what do you call that, dia adalah ucapan dia, dia kata Amiruddin ni korup dan sebagainya. So bila dia hantar surat jawapan, ni jawapan saya, bila dia hantar surat jawapan, dia cakap saya tak pernah kata Vincent Tan tu korup, saya tak pernah kata Amiruddin tu korup. Dan baru-baru ini tulis, dia kata, dia kata apa, saya terpaksa pertahan diri setelah difitnah MB Selangor.
Menteri Besar Muhammad Sanusi berkata rakan sejawat ini di Selangor Amiruddin berulang kali memfitnahnya bagi tujuan menjatuh reputasi. Menurut Sanusi, ini jadi sebab kenapa dia terpaksa membetankan diri dengan menimbulkan isu tata kelola kerajaan negeri Selangor di bawah pentadbiran Amiruddin. Sanusi berkata demikian dalam pernyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi 10 Oktober lepas setelah lepas berhubung saman fitnah Amiruddin terhadapnya mengenai dakwaan Menteri Besar itu terbabit dengan skandal jutaan visitan bagi projek pembersihan Sungai Kelang. Tuan-tuan, dia fitnah. Dia fitnah. Kan? Dia fitnah Amir. Dia fitnah Vizentan. Bila cerita Amir ni dia tulis, dia jawab. Bila hakim tanya, okey, bagi surat jawapan, kenapa kamu mengatakan kamu tidak fitnah Amir? Saya tidak fitnah Amir sebab apa? Sebab dia yang fitnah saya dulu. Saya cakaplah. Dia cakap, saya cakap. Aku kata kat dia. Dia kata kat aku balik. Aku kata kat dia balik. Dia kata kat kau balik. Aku pun apa? Aku kata kat dia balik. Tuan-tuan, itu ingat defense ke? Teruk, teruk. Sanusi kena lelaki ni, tuan-tuan. Itu bukan defense. Itu bukan defense. Tuan-tuan, mari kita dengar apa yang Sanusi ucapkan dalam ucapan tersebut. Okay? Apa kita dengar? Alah ni depa dok bongkar ada skandal Menteri Besar Jokia ni dengan Vincent Tan, dengan sebuah syarikat milik MBI Selangor. Macam mana satu projek di sekitar Sungai Kelang tu akan merugikan kerajaan negeri Selangor paling busuk 180 juta. Macam mana 600 ekar ni akan diberi percuma kepada tokai ni? Macam mana tokai ni ambil alih anak syarikat MBI 55%? Ha ni tengah duk hangat ni. Tuan-tuan tunggu sehari dua ni cahaya meletup, kita nak tengok muka dia letak di mana. Muhammad Sanusi Maknoor menafikan menggelar Vincent Tan dan syarikat taikun itu sebagai korak. Menurut Sanusi, rakyat Malaysia mengetahui bahawa dia sebagai Menteri Besar Kedah mengamalkan dasar mengutamakan golongan bawahan dan bukan golongan korporat atau kaya. Jelasnya, kenyataannya tidak akan menyebelahi taikun-taikun besar bermaksud keutamaan tidak akan diberikan kepada korporat besar dalam aspek pembangunan. Vincent Tan, pengasas bersama Kumpulan Berjaya serta Berjaya Land Berhad menyaman Sanusi pada 8 Ogos lalu susulan ucapannya semasa kempen sempena PRN di Jitra. Vincent Tan mengeluarkan surat tuntutan guaman kepada Sanusi dan menuntut permohonan maaf daripada Ketua Pengarah Pilihan Raya PN itu serta ganti rugi sebanyak RM200 juta. Tuan-tuan, eh? Tuan-tuan dengar sendiri kan? Apa dia kata tadi? Dia tak kata, dia kata tak korak. Dia kata saya tak pernah kata korak. So Amiruddin pun dia kata tak pernah kata korak. So sekarang ini persoalan dia, dia kena buktikan dakwaan berkenaan dengan projek. Dia dapat projek, bagi projek, dapat duit, kerugi serat. Yang itu yang sebenarnya dia kena buktikan kat mahkamah bahawa fakta itu benar. Itu cara dia nak menang kes ni. Kalau dia tak kalau dia gagal buktikan perkara tersebut, dia akan kalah dan dia kena bayar at least 200 juta kepada Vincent Tan. Mungkin tak sampai 200 juta. Doesn't matter lah. Tetapi jumlah itu dia kena bayar kepada Vincent Tan. Itu baru Vincent Tan. Belum kita cerita hal Amir tadi sebab dia ada dua. Dia tak perlu bukti. Dua-dua ni dia kena buktikan kenyataan dia tadi. Kenyataan apa yang dia kena buktikan? Kenyataan awal tadi berkenaan dengan korupsi. Tuan-tuan dengar kan? Yang itu dia kena buktikan. Yang itu dia kena buktikan. Dan dalam pembuktian itu nanti, di situ nanti kita kena faham betapa dia takkan boleh, dia akan kalah kat situ. Fitnah ni tuan-tuan dimulakan oleh ni kaki-kaki fitnah macam ni, kemudian disebar dan disambut oleh orang-orang yang bodoh dan dia berlega. Yang ni semua akan makan ni, makan harta, apa orang kata, dosa-dosa fitnah ni semua yang menyebarkan tu semua ditanggung. Fitnah dia tuan-tuan bukan kira Islam bukan Islam, tak. Oh, kita fitnah orang bukan Islam tak ada masalah, tak ada. Islam ke bukan Islam, kamu fitnah, dosa tetap ada pada kamu, sama, equal. Memfitnah orang bukan Islam dan memfitnah orang Islam, dosa sama.
Dah sama je dosa dia. Now, bagaimana Sanusi nak menang? Untuk Sanusi nak menang dalam kes ini, ha, ni saya nak bagi nasihat sikit kepada peguam Sanusi, eh. Okay, kita dengar balik apa yang Sanusi kata. Alah ni dia pada bongkar ada skandal Menteri Besar Cokia ni dengan Vincent Tan, dengan sebuah syarikat milik MBI Selangor. Macam mana satu projek di sekitar Sungai Kelang tu akan merugikan kerajaan negeri Selangor paling busuk 180 juta. Macam mana 600 ekar ni akan diberi percuma kepada tokai ni. Okey. Dia ada dua pertuduhan. Dia ada dua pertuduhan. Satu pertuduhan 180 juta yang projek itu akan rugi. Itu dia kena buktikan. Dia kena buktikan yang itu. Yang kedua, dia kena buktikan bahawa Vincent Tan menerima 600 ekar secara percuma. Amir telah bagi Vincent Tan 600 ekar secara percuma di atas balasan projek whatever lah 180 juta yang akan rugi tu. Projek itu tadi dapat projek pembersihan Sungai Kelang. Daripada situ Vincent Tan dapat dia dibagi satu tanah 600 ekar secara percuma. Dua benda ini Sanusi kena buktikan dalam mahkamah. Sanusi kena buktikan dalam mahkamah. Kan? Sanusi kena buktikan. Jadi kalau Sanusi tak boleh buktikan, kita tanya, siapa yang memfitnah? Saya nak tanya, siapa yang memfitnah? Terima kasih 10,266 orang menonton kita pada malam ini. Terima kasih yang bersama dengan kita, insyaAllah. Hingga kita berjumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.